Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Leslar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Kabar di pagi ini tentunya datang dari unggahan salah satu Instagram. Ada Lesti Billar underscore journey ya. Di sini ia mengunggah postingan dari Putra Siregar yang tengah live ya. Di sini terlihat bahwa Putra Siregar keceplosan bahwa Abang Billar katanya akan ada di Indosiar ya. Dan tentunya Lesti Billar underscore journey pun tak lupa menuliskan sebuah caption ya. Insya Allah katanya jaga kesehatan ya Bang Rizky Billar. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat dan para fans tentunya. Ya ini ada akun Instagram Tilapit, ia pun tak lupa menuliskan sebuah komentar. Semoga aja ya ada di Indosiar, mudah-mudahan juga Bang Billarnya sehat selalu deh, amin. Lalu ada Elis Kartini 87. Alhamdulillah, insya Allah Bang Billar tanggal 29 ada di Indosiar. Jaga kesehatan ya kakak, semoga selalu dilancarkan segala sesuatunya. Amin Allahumma amin. Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat yang tentunya kangen dengan Rizky Billar yang udah beberapa hari ini tidak masuk ya. Dan alhamdulillah sekarang ada di Indosiar lagi. Dan untuk kakak Billar jaga kesehatan ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.